Kastan Group C Piala Menpora 2021 asal Jatim. Persik Kediri dan Persela Lamongan mulai memanasi mesin perangnya pada laga uji coba yang digelar Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Di Kediri dan Lamongan, kedua tim meraih kemenangan atas tim yang levelnya masih di bawah mereka. Persela menggelontor tim Pomda Tuban 6-0 di Stadion Surajaya Lamongan. Pertandingan persahabatan ini kali kedua bagi Laskar Jaka Tingkir. Pekan lalu, anak asuh Didi Trudianto juga menang besar atas Porprov Lamongan. Ada peningkatan dibanding uji coba pertama lalu. Pengamatan saya fokus pada kerja sama tim. Chemistry antar pemain mulai kelihatan, kata Didi Trudianto. Selain chemistry, mengamati kemampuan individu pemain dalam menerapkan pola permainan yang akan dipakai di Piala Menpora nanti. Pola sudah jalan, meskipun sempurna, sisa waktu menjelang berangkat ke Bandung. Saya akan matangkan kualitas anak-anak. Tentunya, Persela Lamongan dan Persik tergabung di grup C Piala Menpora 2021 bersama Persebaya, Madura United, dan PSS yang dimainkan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persik Kediri yang melakoni uji coba perdana di Stadion Brawijaya Kota Kediri mengalahkan tim Porprov setempat 3-0. Pelatih Joko Susilo menurunkan semua pemainnya. Pertandingan dibagi 3 babak. Mantan asisten timnas Indonesia ini sengaja ingin melihat kualitas tiap pemain. Maklum, musim ini Persik mendatangkan 11 pemain baru sehingga Joko Susilo perlu mengetahui kemampuan mereka. Semua masih proses, jadi belum bisa disimpulkan secara konkret kualitas mereka. Tapi saya telah punya gambaran tim ini, ujarnya.